What's up, my man? What's up, guys? What's up? Seperti janji saya mau kasih kalian video tentang bagaimana menemukan tone. Oke, yang pertama kita harus mulai dari, jadi tone itu sebenarnya apa sih? Tone itu untuk seorang pemain bass itu adalah sebuah karakter. Jadi, contoh basis-basis yang akan saya tampilkan ini adalah seorang basis yang dalam perjalanan musik saya mendengarkan mereka itu. Jadi ada beberapa yang memang ciri khasnya khas banget, cuman saya nggak dengarkan, jadi nggak saya masukin ke sini. Itu beberapa seperti Flea dan segala macam, memang saya nggak dengerin sih, jadi saya nggak masukin sini. Saya yang tahu yang saya masukin sini. Nah, ini adalah beberapa pemain bass yang sangat khas. Jadi ketika saya dengar mereka main itu, saya langsung tahu, walah ini Melvin Davis atau ini Nathan East. Langsung kelihatan dari permainannya, dari karakter tone-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya pemain-pemain bass top yang tone-nya jelas-jelas berkarakter. Nah, tadi basis-basis andalan gue itu keren-keren kan? Nah, mereka itu adalah inspirasi saya selama ini. Dan mereka ini adalah saudara-saudara saya. Ya, oke, lanjut aja. Dalam mencari tone bass, kita itu ada satu jargon yang kita harus tahu, bahwa kita ini didengar baik dan baik didengar. Artinya, kita ini bisa menampilkan sebuah tone yang penuh dengan detail. Jadi nggak hanya low saja yang keluar, gleger-gleger gitu tak. Yang penting gleger gitu, enggak. Tapi kita bisa jelas terdengar permainan kita. Nah, saya suka sekali dengan bass-bass saya. Kenapa? Karena bass-bass saya ini, saya ada beberapa bass ya, bukan hanya bagus saja. Dan saya bisa menghargai setiap karakter dari mereka, setiap tone dari mereka. Maka ketika recording, saya bisa bawa lebih dari satu untuk tahu, oh ini lagu ini cocok ke ini, lagu ini cocok ke ini. Ya, kenapa? Karena setiap bass itu mempunyai karakter yang berbeda. Oke, saya ajari dulu yang pertama dalam menentukan tentu yang perlu dilatih adalah tangan. Ya, pemainnya sendiri. Jadi kita ini harus mengerti karakter tone kita. Kita suka main di mana, area mana. Nah, berikut cara menentukan yang tone yang bisa ditentukan dengan tangan. Oh,
tangan sih sebenarnya, karena kita selalu bawa tangan kan. Kan nggak mungkin tangan kita tinggal di rumah kan. Nah, tapi kadang kita pergi bisa tanpa bawa alat. Nah, dalam hal-hal seperti itu menentukan kualitas seorang musisi. Jadi ketika kita main alat yang bukan punya kita, tonenya kok bisa mirip-mirip tone kita ya. Kenapa? Karena itu dari tangan kita. Nah, seperti yang tadi saya sudah ajarkan atau bagikan, itu bisa teman-teman praktekkan dulu, dicari-cari kira-kira teman-teman cocok yang mana. Oh, ini sesuai dengan harga diriku ini tonenya. Wah, kira-kira seperti itulah ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu kita bisa menentukan dari karakter bass kita. Jadi kita tahu dulu bass kita tuh karakternya seperti apa. Maple dan Darkwood, atau ini Ridgelight. Jadi kadang Rosewood, Ridgelight, Ebony, lalu apalagi yang biasa kayu-kayu gelap itu tidak akan bisa menyamai Maple. Tapi sebaliknya, Maple juga tidak akan bisa menyamai mereka. Nah, setiap dari kayu ini memiliki karakter yang berbeda. Oke, saya peragakan dulu aja ya. Ini Maple saya flat pasif, dan ini Ridge Light saya flat pasif. Setelah kita memahami jenis-jenis kayu dan menghasilkan karakter bass kita, baru kita lanjut ke selanjutnya. Di dalam bass saya yang hijau, itu saya membutuhkan lebih mid. Jadi saya merasa di bass hijau ini, dengan karakter saya bermain itu, saya minta midnya lebih nongol. Cuman saya nggak bisa pakai EQ mid. Kenapa? Nggak ada. Ya nggak ada knob midnya. Tapi anyway, saya kalau ada knob mid-nya pun, saya tidak akan pakai. Kenapa? Karena dalam saya mencari mid, saya hanya mundurkan cara main saya ke sana, atau saya mainkan selanjutnya, tips selanjutnya adalah saya mainkan balancing pickup-nya. Jadi pickup-nya kalau dua gini, saya rasa terlalu low, saya butuh mid lebih tinggi lagi, ya saya pindahkan sedikit, geser ke belakang, ke bridge. Tapi sedangkan kalau sebaliknya teman-teman merasa terlalu ngemit, ini bass ini kurang low, ya diajukan ke depan dong. Saya pernah punya itu namanya bass, kalau nggak salah Yamaha apa saya lupa. Cuman saya nggak bisa dapat tone-nya dia sesuai dengan kemauan saya karena dia terlalu mid. Jadi saya majuin ke depan sedikit, jadi kebalik itu kalau itu dia tonenya agak maju ke depan gini. Jadi pickup balance-nya lebih berat di neck. Sedangkan yang sekarang saya pakai yang hijau ini, saya selalu pakai lebih berat ke belakang. Itu pun saya cari dengan moderat ya. Jadi pelan-pelan saya cari seperti fine tuning. Jadi ketika ketemu itu, ya akhirnya ketemu
tak titeni gambare di mana stripnya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dari situ. Jangan masuk ke EQ dulu. Kenapa? EQ itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Oke? Yang selanjutnya yang keempat adalah knob. Knobnya tone. Kalau teman-teman punya tone passive tone atau knob tone itu, kita bisa mainkan itu dulu. Misalnya terlalu cempreng, kita turunin dulu. Kalau saya kasih peragaan aja ya. Misalnya terlalu ngelow, bisa dinaikin lagi. Saya kasih peragaan. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan part kedua, yaitu tentang EQing. What's up, man? What's up, guys? What's up? Coba lagi dengan saya. Nah, kali ini kita membahas part kedua EQing. Ya. Jadi dari petualangan kita mencari tone. Nah, ini part keduanya. Jadi bagian dua, yaitu EQing. EQing ini yaitu memainkan knob-knob EQ di bass kita. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa EQing ini bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Kenapa? Kalau kita over memakainya, biasanya menyulitkan soundman. Akibatnya kalau soundman-nya kurang canggih, nanti volume Anda diturunin. Akhirnya Anda tidak bisa baik didengar dan terdengar baik, ya kan? Jadi Anda tidak bisa kedengeran. Bahasa kok nggak ada ya? Padahal Anda sudah EQ-nya, waduh, mainnya sudah, wah, kayak gitu. Nah, apa yang membuat kita harus menggunakan EQ? Nah, pertama, 4 step tadi yang awal, yang di video pertama itu harus kita lewati dulu. Jadi, kita harus melatih tangan kita, segala sesuatunya, dan biasanya setelah 4 step itu, EQ tidak lagi dibutuhkan. Biasanya loh ya. Nah, ketika teman-teman memang masih membutuhkan, contohnya nih, Anda naik ke stage, lalu Anda merasa, oh, bassku ini yang satu ini masih, ini sangat kurang low-nya. Aku boost, Nah, boostlah dengan sedikit banget. Dimulai dari jangan 1/4 lingkaran. Kalau bisa 1/16 lingkaran. Kecil aja. Kenapa? Karena EQ yang kita naikkan, frekuensi yang kita naikkan, di sini kecil, di sound system sana, itu dikali-kalikan lipat. Dengan sound system yang begitu gede, sound kecil kentut aja, tut gitu, keluar semua kan, wah itu bahaya. Apalagi frekuensi kita gedein, di sana pasti over. Jadi kita harus tahu menggunakannya dengan sopan. Nah, ini teman saya, pembantu saya namanya Yunus Andrew, saya telpon dia, kita pelajari tentang EQ. Jadi gini Cak, yang sudah dijelaskan itu adalah jargon pertama adalah baik didengar baik. Nah, terus tadi kalau aku menjelaskan itu EQ itu atau tone itu didapat pertama dari tangan. Jadi kita tuh selalu kemana-mana bawa tangan, tapi kita nggak tentu bawa alat kan. Jadi yang perlu itu tangan. Nah, kalau alat sebagus apapun, kalau tangannya jelek juga hasilnya nggak maksimal. Terus yang kedua, kita harus mengenali karakter bass kita dari kayunya, dari apanya, jenisnya. Jadi jangan berharap dengan kayu, misalnya kita pakai rosewood, tapi kita harap hasilnya seperti maple atau kayak persis kayak maple, tidak akan memuaskan. Lalu selanjutnya, masuk ke EQ, kita mainkan knob dulu depan belakang, pickupnya pakai bridge atau pakai neck.
untuk mengimbangi itu, lalu memainkan knob tone-nya. Kadang kalau terlalu cempreng berarti tone knob-nya itu cukup dari itu aja. Sedangkan kalau EQ itu adalah langkah terakhir, karena kalau kita di panggung dengan sound system yang begitu besar, kita gedein EQ-nya, otomatis kan berkali-kali lipat keluarnya kan. Bener lah. Iya. Iya. Ini ahlinya nih. Oke. Jadi tadi kan kamu sudah bahas dari pertama itu gimana sih cara meng-EQ yang maksimal ketika kita main, kalau udah main di stage yang ini, bicara stage yang besar ya. Nanti juga ada skala yang kecil sedikit. Jadi sebelum kalian menentukan mau EQ karakter kalian gimana, kalian harus mengenali dulu ya, mengenali alat kalian, yaitu bass kalian tuh karakternya kayak gimana. Itu harus harus kenal dulu. Terus sudah gitu tangan kalian tuh juga menentukan, yaitu petotan kalian, petikan kalian di bass itu juga menentukan. Iya, sangat karena menentukan ya. Ya, karena di EQ kayak apapun, karena kalau kalian sebagai pemain bass, kalian rasakan deh, kalian antara betot di belakang, agak ke belakang, maju, agak ke tengah, ini pasti beda. Yes. Beda banget. Jadi semakin kesini, kalau nggak salah, itu dia semakin, kalau semakin maju gini, dia semakin ngebass, semakin agak ke belakang gini, dia nggak ngebass, tapi tune-nya lebih, lebih keluar. Mid-nya gitu. Lebih keluar ya. Betul. Yeah. Betul. Nah, jadi harus hafal dulu, yaitu karakter bass kalian, terus sudah gitu yaitu dari karakter permainan kalian, kalian harus tahu juga gitu. Yes. Harus tahu, oh aku itu memang karakter petotanku, cara tanganku itu mainnya kayak gini nih, dihasilkan oleh aku ini, yang dihasilkan oleh tanganku dan bassku ini, karakter bassnya itu keluarnya kayak gini nih. Nah, kelihatannya setelah pengaruh ya, harga diri ya, harga diri rendah pasti. Dia mainnya rendah terus. Harga diri tinggi dia. Iya, betul itu. Jadi sangat berpengaruh sekali. Terus nah itu terus gimana? Saat ini ada pertanyaan, terus gimana cara kita bisa tahu oh karakter mainku itu kayak gini. Nah, itu dari kalian sendiri. Dari kalian sendiri terus, dan juga dari jam terbang kalian. Semakin kalian banyak ngulik, terus banyak dengerin dari berbagai genre, kalian sering ngulik, terus sering bermain. Nah, sering bermain dengan tim, dengan siapapun, itu juga akan melatih kalian gitu loh. Biasanya dapat dari idola juga ya. Betul. Referensi dari kalian dengerin dari idola. Cuman catatan gini juga sih Evan. Jadi kalau bisa ini enggak berlaku buat pemain bass aja sebetulnya. Di semuanya lah, penyanyi atau apapun. Makanya kenapa kok kadang ada orang yang dia bisa nyanyi, tapi dia kalau nyanyi kok kayak nggak ada nyawanya gitu. Atau niru. Orang karena dia gitu, karena dia pengen kayak itu dan dia ngejar banget. Lah kalau kalau bagi aku, menurut aku, lah dirimu sendiri, temukan dirimu sendiri itu jauh lebih bagus gitu. Betul. Temukan. Begitu juga kamu bermain, kamu punya idola itu bagus, itu sebagai referensi aja. Tapi ketika kamu bisa menemukan diri, bisa-bisa kamu malah jauh lebih bagus gitu. Yes. Ketika kamu belum bisa menemukan itu makanya kadang nggak bisa maksimal seperti itu. Nah, setelah kalian sudah tahu karakter bass kalian, terus karakter permainan kalian, tune kalian, petotan kalian, kayak itu baru kalian mengarah ke EQ. Nah, yang jelas gini, EQ itu usahakan jangan nge-boost terlalu over atau nge-cut terlalu over juga gitu loh. Pastikan dengan sopan. Pastikan gini, pastikan kalau kalian nggak EQ, kalian cuman standar aja, seandainya ngurangin di bottom low-nya, seandainya di frekuensi di 60 ke bawah gitu loh. Bukan 60 ke atas, 60, 70, 80, bukan, tapi 60. Nah, itu 60 ke bawah kan nggak mungkin. Kita manusia juga dengerin bass itu, yang telinga manusia itu kalau sampai bawah-bawah banget, dia juga nggak akan respon. Maksudnya telinga ini juga nggak sampai segitunya gitu loh. Gitu loh. Jadi intinya
kalian harus tahu dulu gitu loh, frekuensi mana yang kalian mau kejar di bass itu gitu. Semakin bass itu tune-nya jelas, menurutku sudah cukup, selesai. Udah oh berarti ya udah ada dapet gitu loh. Tapi justru kalian kalau pengen ngejar jelas tapi bass-nya yang bottom ke bawah itu terlalu over, ya gak mungkin bisa jelas. Karena ketutup kan. Jadi EQ pasti itu sebenarnya bisa hanya jadi alat yang membantu atau malah jadi musuh ya. Betul. Iya, nah makanya harus ngerti dulu, perhatikan dulu gitu loh. Dan terus ada lagi yang kadang gini, bass itu aku suka yang sampai mid-nya itu keluar kerasa banget, terus high-nya ketika dibetot itu iso kerasanya ceteng-ceteng gitu, kayak gitu ya. Itu juga kadang ada juga yang suka kayak gitu, tapi jangan salah gitu loh. Kalau kalian terlalu over juga, kesannya jadi nggak enak gitu loh. Jadi harus ada porsinya. Betul. Ketika kalian ngebus di mid-nya atau high-nya itu harus ada porsinya gitu. Seperti itu sih. EQ itu kita pakai terakhir, kalau memang benar-benar butuh dan dengan sangat sopan. Jadi kalau orang cari tone, jangan dari EQ. Betul, Cak. Tone-nya adalah dari kalian sendiri dan bass kalian. Kalian kan pasti akan tahu karakter bass kalian dan kalian tahu sendiri karakter permainan kalian. Dari tangan tone itu ya. Nah, itu benar. Betul sekali. Jadi pilihan. Jadi biasanya kalau saya ini sebagai sound engineer, gitu ya. Biasanya kalau jujur aja, ini nggak berlaku buat bass. Tok, saya dengan siapapun kalau pemain itu menurutku dia over di frekuensi tertentu, pasti aku cut. Kalau ini over masalah EQ ya. Contoh nih, gitar. Ini gitar musiknya genrenya nggak metal nih. Tapi terus gitar itu distorsinya terlalu ngebas banget, terlalu garang banget. Ya pasti aku akan kurangin. Itu kalau masalah EQ. Gajinya juga dikurangi ya. Tapi biasanya pasti. Kan pandemi gini tuh. Apalagi dia mainnya. jadi kayak gitu. Jadi kepastikan dulu. Tune kalian itu kita. Sebelum kalian main perform di pastikan dulu sesuai dengan kebutuhanmu dulu dan itu porsinya sudah pas gitu loh. Nggak over juga nggak kurang, jadi pas. Nanti ketika si sound engineering ketika dapat sumber dari kamu, dari source pemain bass, ya udah selesai, mereka udah ini udah enak kok. Dia main aja tanpa dari mixer FOH nge-Q macam-macam, bunyinya udah enak. Nah, berarti kan dia sudah dapat sumbernya udah enak gitu. Jadi kayak gitu. Itu adalah menungsanya ya. Bukan alatnya tapi menungsanya. Menungsanya. Iya. Oke, betul enggak? Kak Yunus ini yang ngajarin saya les sama dia Logic. Instagramnya apa, Cak? Tolong sebutkan sini. Saya Instagram di Yunus underscore Andrew. YouTube juga sama, Yunus underscore Andrew. Sama, kalau YouTube kalian Yunus mau les underscore Andrew. Logic, Ableton, Pro Tools. Ya sama orang ini. Masih ada kelas lagi gak ya berjalan? Private-private tak sekarang ya? Iya. Ya, beberapa private belum masih jalan lagi. Ini bentar lagi mau lanjut yang kelas besarnya sih. Oh, nih. Itu. Ya, wes, thank you ya. Siap. Yo, sudah. Yo. Bye. Nah, seperti yang teman-teman tadi sudah dengar ya. Jadi kita dalam penggunaan EQ itu harus sangat moderat, sangat sopan. Jadi kita kan sudah tahu low itu seperti apa, mid seperti apa, high seperti apa. Nah, penggunaannya itu sebisa mungkin flat. Kenapa kok begitu? Supaya tidak over. Nah, seperti yang tadi dibicarakan, semoga teman-teman bisa menangkap dan kita jumpa lagi minggu depan.